السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، saudara penerbit Usam Hadi Syarudin, saya pendengar yang dimulakan Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada kali ini kita menyambung kembali kuliah tafsir di Al-Hakim menerusi surah Ghafir pada ayat ke-10 hingga ayat ke-12. Iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru mimaqtikum anfusakum istuda'una lil imani fatakfurun. قالوا ربنا متنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. صدق الله العظيم. Semuanya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka pada hari kiamat, semuanya kebencian Allah kepadamu lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri, kerana kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir. Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, engkau telah matikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali pula, lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah satu jalan untuk kami keluar dari neraka? Yang demikian itu kerana mereka, kerana kamu apabila kamu telah kafir pada Allah apabila sahaja disembah, dan kamu percaya apabila kan, maka keputusan sekarang ini ada pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. Jadi yang lalu menghuraikan sepintas keadaan orang-orang beriman. Sekarang ayat ini menjelaskan pula sekelumit tentang orang-orang kafir. Jadi Allah berfirman, semuanya orang kafir itu diseru oleh para malaikat pada hari kiamat, semuanya kebencian Allah, iaitu penghinaan, seksanya lebih besar daripada kebencian kamu terhadap diri kamu sendiri. Kerana kamu dahulu berulang-ulang diseru oleh para rasul dan orang beriman untuk beriman lalu kamu kafir, menolak seruan itu. Orang-orang kafir ini mereka tidak ada alasan. Pada hari ini, Masya Allah, dunia komunikasi yang begitu canggih, tak ada alasan untuk seorang mengatakan saya tidak pernah dengar tentang Islam. Kalau ada yang berkata demikian, memang kena lanyaklah dengan malaikat ke akhirat kelak. Kerana para peneraka ni menyedari, menyesali kesalahan mereka dahulu. Mereka kemudian mengakui kesalahan itu dengan harapan diberi keampunan, kesempatan lagi sekali oleh Allah SWT. Itu yang terbit dari mulut mereka, wahai Tuhan kami, engkau telah matikan kami dua kali, menghidupkan kami dua kali, kini kami sedarlah memang kau menghidupkan orang yang telah mati, dan kami pun mengakui dosa-dosa kami, antara lain ialah mendustakan kami kepada kiamat dan juga kepada rasul-rasul yang kau utuskan. Dengan lemah lembut minta pada Allah pula, ada tak jalan untuk kami keluar neraka menuju ke dunia, dapat beramal memperbaiki kekurangan ini? Ketika itu juga mereka akan mendengar satu bentuk membentak jawapan yang bentuk penghinaan. Tidak. Yang demikian itu kerana seksa yang diaturkan kepada kamu adalah kerana diserukan kepada Allah yang Esa, kamu yang patutnya kamu sembah, kamu kafir, kamu tolak seruan itu. Dan sebaliknya, bila Allah dipersekutukan dengan sesuatu, maka kamu percaya. Jadi hari ini yang milik Allah mutlak, Allah bertindak sewenang-wenangnya, hendak mengenakan hukuman kepada kamu sebagai balasan atas kedegilan itu. Dalam bahasa Arab, perkataan yang digunakan oleh Allah di sini, lamaqtullahi akbaru min maqtikum. Maqat ini, maqtun, berarti satu kebencian yang luar biasa terhadap siapa yang melakukan kejahatan. Dan orang Arab pun menggunakan perkataan ini juga. Contohnya, dapat kita lihat surah An-Nisa, surah yang mengisahkan tentang isteri-isteri para sahabat yang kematian suami selepas perang Uhud. Maka surah Nisa ni khusus menceritakan tentang hak-hak orang perempuan, anak-anak yatim ditinggalkan oleh ayah-ayah yang mati syahid. Maka datang ayat, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Wahai orang beriman, jangan kahwin dengan isteri-isteri bapa-bapa kamu.
Kerana ia satu benda yang fahisha. Fahisha ni macam zina. Kita pernah belajar perkataan fahisha ni, biasanya merujuk kepada hubungan seksual yang haram. Wa makta, makat, maktun ni maknanya satu perkara yang amat dibenci. Al-bughdhu syadid, al-bughdhu syadid liman tarahu ta'ata al-kaba'ih. Jadi satu benda yang berkaitan dengan fitrah manusia yang membenci perkara-perkara mungkar berlaku. Contohnya dalam konteks ayat ke-22 surat Nisa ni, kahwinan seorang lelaki dengan isteri ayahnya ataupun kahwinan seorang dengan anak perempuannya sendiri. Nah, itu disebut makat. Maka makat ini satu kebencian yang luar biasa. Kamu benci pada diri kamu, kamu kutuk diri kamu, kamu rasa menyesal tak ikut dahulu fitrah yang mengajak pada kebaikan di dunia. Tapi kebencian kamu yang meluat melihat diri kamu sendiri itu, Allah lebih benci kepada kamu daripada kebencian kamu terhadap diri kamu sendiri. Ya Allah, payahnya nak gambar benda ni muslim-muslim sekalian. Hanya difahami kalau kita belajar bahasa Arab. Ini yang disebut oleh Syekh Qutb sebagai taswir al-fanni. Satu bentuk keupayaan Quran yang cukup tinggi disebut ijaznya, iaitu kemampuan ayat-ayatnya melukiskan satu perkara itu di luar batasan fikiran kita. Digunakan satu perkataan yang memang tidak ada perkataan lebih teruk daripada perkataan itu lagi. Kalau peluang, muslim-muslim belajarlah bahasa Arab. Supaya bahasa Arab ni kita faham Quran. Kita dah faham bagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tak sampai ke tahap itu pun, kurang lebih kita dapat mengerti maksud Allah di sini. Barulah berlaku tadabur. Kalau setakat belajar lebih kurang, lah kita ni zalim pada diri kita sendiri. Kita belajar bahasa Inggeris sampai menguasai macam ahlinya, tapi bahasa yang kita turunkan siang malam pagi petang dalam ibadah kita dipandang leceh, tak penting. Allah, bagaimanalah nilai kita kepada ibadah kita sendiri kan. Jadi dia tidak memikirkan tindakannya dengan melakukan buatan mengakibatkan dia celaka. Dan memang sekarang dia telah pun mencelakakan dirinya sendiri. Itulah perkataan yang tepat kalau kita nak fahami maksud ayat. Jadi sekarang bagaikan dia memusuhi dirinya sendiri. Dia benci kepada dirinya sendiri. Pada hari kiamat timbul penyesalan dalam hati penderhaka ni, dia benci dirinya sendiri kerana dulu kat dunia gagal mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka membencinya kerana penolakan kat dunia dulu mengakibatkan siksaan ke akhirat. Ada juga para ulama tafsir yang memahami kalimah maktikum anfusakum ni dalam erti kebencian kamu satu sama lain. Dulu ikut orang yang disokong yang bawa kamu ke neraka, sekarang kamu meluat tengok dia. Walau kamu tahu dia menjahanamkan kamu, tapi hari ini kebencian kepadanya itu tidak lagi membawa sebarang erti. Dulu kat dunia kamu puja dan puji dia, dokong dan bodek dia, maka sekarang ke akhirat kamu nak benci dia sudah tidak jadi apa-apa lagi. Ini kerana mafhum mukhalafahnya ulama beriman mereka hidup harmoni, gembira, seronok. Kan kita dah bentangkan ayat yang lalu, orang beriman ni minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikumpulkan bersama dengan anak-anak. Malaikat mendoakan untuk mereka, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Orang beriman ni minta, malaikat pun mendoakan. Berbeza sungguh kedudukan dua puak ini. Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Satu golongan dalam syurga, satu golongan dalam neraka. Ada juga yang memahami penggal ayat ni, paragraf ayat ni, semuanya kebencian Allah beri kamu sewaktu kamu hidup di dunia. Ketika kamu diajak beriman dan menolak, kebencian Allah pada masa itu lebih besar daripada kebencian kamu terhadap diri kamu sekarang ni ke akhirat. Kebencian yang disebabkan penolakan kamu itu, kamu tolak, ingkar. Kemudian datang ayat yang kita lihat, Rabbana amattana ithnataini wa ahyaitana ithnataini fa'tarafna bidhunubina. Apa maksud kematian dua kali, kehidupan dua kali ini? Al-Imam Qurtubi contohnya dalam tafsir Al-Jami di Ahkam Al-Quran menjelaskan bahawa kehidupan dua kali ini ada pentafsiran yang berbeza-beza. Dua kali kehidupan dunia dan kehidupan setelah dibangkitkan. Jadi pandangan yang pertama menjelaskan bahawa kematian pertama dalam perut ibu sebelum ditiupkan roh. Dulu kita ni berasal dari mani, stitis, pertemuan antara sperm dan ovum itu akhirnya jadilah segumpal darah, seketul daging. Masa tu belum ada roh lagi, maknanya mati. Kemudian datanglah malaikat untuk meniup roh. Ketetapan gendernya lelaki dan perempuan. Maka hiduplah baby ini, janin ini, bayi ini keluar daripada rahim ibunya. Itu hidup yang pertama. Kemudian mati dia.
tetapkan umur itu, mati maka matilah. 60 tahun, 70 tahun, ada yang baru lahir sudah mati, maknanya diberi sekejap kehidupan dan kemudian kematian. Jadi ini adalah kehidupan yang pertama dan kematian yang pertama. Nanti masuk ke alam barzah, hidup balik semula. Hidup balik semula. Kemudian mati balik semula, tak berlaku kebangkitan hari akhirat. Jadi hidup kat dalam barzah ini, kata Ibn Ashur dalam pandangan beliau ini, hanya sekadar untuk menjawab pandangan para malaikat. Al-Qurtubi ada sebut pandangan ini, tapi yang lebih jelas menyatakan pandangan ini dengan huraiannya adalah Ibn Ashur. Kita harus faham Ibn Ashur ni merupakan ulama yang terkemudian, Al-Qurtubi awal zaman Cordova dahulu. Cuma pandangan dari keserupaan, penjelasan detail datang daripada Ibn Ashur dalam Tahrir Tanwir. Ada juga yang memahami bahawa kematian pertama adalah kematian dekat dunia ni, kemudian disusuli dengan kehidupan di alam barzah. Kerana kat dunia ni bukanlah dipanggil kehidupan. Sayyidina Ali pernah berkata, "An-nasu niyamun fa idza matu tabahu." Manusia ni semuanya mati. Bila dia mati besok, dikuburkan barulah dibangun. Kat dunia ni macam-macam kelalaian dia. Akhirat besok kat alam barzah barulah disedar bahawa sebenarnya dia telah pun mengabaikan peluang kat dunia dahulu. Maknanya kat dunia dulu tidur. Ada juga pandangan seperti ini. Kemudian berlaku lagi sekali kematian di alam barzah, dan itulah kematian yang kedua, diikuti pula dengan kehidupan dekat akhirat kelak. Jadi muslim sekalian nampak kan, kehidupan pertama gambaran dia bila tiupkan ruh, mula-mula mati, iaitu belum ada ruh, kemudian dapat ruh, maknanya hiduplah. Kemudian mati dekat hujung usianya ditetapkan di dunia, kemudian hidup semula di alam barzah. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua pula mengatakan bahawa bermula manusia itu dengan kematian, kemudian dia hidup dekat alam barzah, kemudian mati balik semula dekat alam barzah tu sebelum kebangkitan. Maknanya dihidupkan dekat barzah tu sekejap je untuk menjawab mungkar nakir punya soalan, kemudian mati dan hidup balik semula di akhirat. Sama ada hidup sebagai ahli syurga ataupun ahli neraka, tanda pada waktu itu kematian telah pun dijelmakan menjadi seekor kambing yang gemuk, disembelih di antara batasan syurga dan juga neraka, dan kehidupan pula dijelmakan sebagai kuda yang hebat, yang tegap, berjalanlah di atas batasan syurga, lalu disiarkan, diiklankan kepada ramai orang penghuni syurga dan penghuni neraka, hiduplah, tiada lagi kematian selepas ini. Gembiralah wahai ahli syurga, tiada kematian lagi buatmu. Menderitalah kamu ahli neraka, kerana kamu menderita, tidak ada mati bagimu. Diseksa, diseksa, tak mati-mati. Sebenarnya ini mulia kat Allah sekalian. Ini pandangan-pandangan para ulama. Jadi kehidupan dua kali, kematian dua kali ini mengikut pandangan yang berbeza ini menunjukkan adalah rasionalnya. Ada juga yang memahami bahawa kematian pertama ialah ketiadaan di bumi ini, ketiadaan seorang itu. Sedang kehidupan pertama adalah keberadaan hidup di muka bumi. Ini pandangan yang lain lagi. Kematian kedua pula adalah tercabutnya nyawa manusia itu untuk menghantarnya masuk ke barzakh. Dan di barzah itu adalah kehidupan yang kedua. Ada tiga pandangan muslim-muslimat yang dimulakan Allah sekalian. Dan mungkin pandangan yang ketiga ni agak bersesuaian dengan ayat Allah SWT mesti suratul Baqarah ayat ke-28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Bagaimana kamu ni terus-menerus kafir pada Allah padahal kamu dulunya mati alam ruh, sebelum ditiupkan ruh kamu mati. Kemudian Allah hidupkan kamu di dunia, kemudian Allah matikan kamu dengan kematian di dunia, dan kemudian Allah hidupkan semula kamu di alam barzakh. Summa yu'yikum summa ilaihi turja'un. Kita tak tahulah hakikat kehidupan kat barzakh ni muslim-muslimat sekalian. Memang susah nak digambarkan, tapi yang jelasnya memang Allah sentiasa sebut perkara ni. Contohnya surah Ali Imran ayat yang ke-169 menceritakan tentang orang yang mati syahid. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan kamu mengira bahawa orang yang gugur jalan Allah itu mati syahid itu mati, sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Jadi muslim-muslimat ini mereka muslimat, nanti kita akan ceritakan sedikit tentang alam barzakh. Banyak ayat dan hadis yang menunjukkan adanya kehidupan di sana dengan nikmatnya, dengan azabnya. Allah berkati kita, mengurniakan kepada kita selamat daripada azab kubur
kerana ia adalah satu benda yang benar-benar wujud dalam akidah Ahli Sunnah. InsyaAllah kita akan uraikan pada kuliah akan datang. Allahu'alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.